Assalamualaikum everybody. Hari ni kita akan buat food challenge lagi sekali. Sebelum ni kita buat Korean spicy food. Jangan tengok video tu kalau boleh pasal ada vomit. So hari ni aku dah 2-3 minggu aku cari makanan untuk buatkan Pico cakap pedas. Selama ni kalau makan dia cakap so aku nak cari kan benda makanan yang pedas. Dan member aku kalau kesan ni tengah makan juga, dia ambil seketul daripada satu kamera, hope kau boleh fokus. So ni nama dia Angry Chicken. Satu makanan yang aku masa kerja kat Loyat, makanan favourite antara staff-staff kat sana. Dan yang ni kita orang panggil Angry Chicken, Chicken Nugget Hell Edition. Aku tak tahu kat branch-branch lain dia boleh buat tak, tapi kat Loyat dia ada yang ni. Aku pun tak tahu dia akan fokus ke tak. Pasal ni semua live recording. Merah. Sama. Merah. Neraka style. Kalau ikutkan neraka dalam hadis. Dia boleh hitam. aku rasa aku tak boleh tahan makan ayam sahaja. So aku ada buat satu challenge. Kita makan dengan nasi untuk kurangkan pedas. Kalau korang nak buat video hanya makan ayam saja, kau gila. Pasal first time aku rasa aku beli makanan. Orang kedai tu cakap apa ni? Warning. May include deliveran. Takde, orang kata kita, kau betul-betul ke nak ni kan? Ya, dia kau betul-betul nak ni. Wait, kau serius ni? Kau nak pedas betul ni? Kau serius ni? Betul ni? Yang best ni kan? Yang best ni bila aku tengok dia tu rempah dia macam la 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 la. Apa itu rempah? Tak cukup merah lagi. So, kita ada satu cawan kecil ni. Ni bukan cawan yang biasa aku guna. Ni cawan yang subur kecil. Air dah habis. So kita akan makan. Huiko, kau cakap kau nak ambil apa? 6. 6. 6. Okay, dia akan ambil 6 ketul. Aku akan ambil 4 ketul. Ya, yeah, hopefully. Nah, kau ambil. Hopefully selamat. Ah. Letakkan kau punya. Mana ayam besar-besar ni? Jangan kasi aku yang besar. Kau kan suka besar-besar? Eh, tadi kau cakap, ah, jangan ambil besar-besar. Aku nak. Okay, ah. Allah. Ah, gemuknya tu. Pasan. Hah? Sedar. Weh, aku ambil dapat yang bawah. Rempah banyak. Siut lah. Sama je aku ambil bawah kot. Okay, okay. Satu. Ni tak ada, sama macam sebelum ni, tak ada siapa cepat, siapa lambat. Aku just nak tengok dia berpeluh sikit je untuk makan. Oh ya, yeah, aku nak tambah satu extra rule. Oh dia? Lepas makan, tak jangan minum air selama 5 minit. No, no, atau no. Kau nak no. 2 minit? No, no. Terlalu lama. 30 saat. Pasal ni pedas tau. 20 saat je. 30 saat. Ayolah, ayolah, boleh, boleh, boleh. Kau gila. Aku sanggup cari pisau patut cocok lidah aku dulu sebelum. Makan secepat yang mungkin. Apa yang kecil-kecil? Alah, sedih lah. Okay, aku ambil 5. Aku ambil 5. Okay, okay, fine, fine. Aku ambil 5. Okay, boleh, boleh, boleh. Fucking idiot. Okay, okay. Okay, so ni aku punya. Dan ni aku punya nasi banyak. Kita tak makan lagi. Lapa gila kau tak. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baitina fi mawastana wa kidah zamanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Doakan selamat. Doa selamat. Mana doa selamat? Doakan aku tak diarrhea lagi sekali. Amin. Okay, let's see. Di try tengok. Aku kena basahkan lidah tu. Begin the Hell's Gate Challenge mode. Member aku cakap welcome to Hell's Gate Challenge. Aku boleh tujuh lah. Kena mana? Memang lah ambil je. Ambil je tak apa. Okay. Oh, panas. Manik kat manik sebelah tu buang daging sebelah sana. Oh, God. Okay. Dalam Maggi, pedas ni lambat. Pedas ni macam kau makan 2-3 suap, baru kau rasa pedas. Ini pedas dia dah lama. Ayam tu sentuh kat lidah kau. Bagaikan satu bom nuklear lah ke dalam mulut. Yep. Okay lah, macam ni lah. Kalau kau masak nak tahu berapa banyak rempah dalam ayam ni kan, ketua ayam. Kau tengok nasi aku ni banyak rempah. Tiba-tiba berempah yang banyak kan. Lebih kurang. Aku tak tahu kenapa Angry Chicken ni tak banyak lagi brush tempat-tempat lain pasal ayam ni semua sedap. Yang ni bukan sponsor daripada Angry Chicken. Aku cakap memang sekadar aku sup lah pada. Aku nak hiccup pasal pedas sangat. Gaulu, gaulu. Pedas. Kalau nasi aku dah berempah. Banyak sangat ayam. Air tak ada refill pula tu. Hmm.
aku mau makan dua ketul ayam yang dia kasih. Oh. Lain pedasnya daripada dengan yang Maggi tu. Ya, bagi aku cakap kalau bandingkan Maggi kan. Oh, aku rasa dua eh. Around 3 4 kali ganda dia pedas. Banyak sedu lah sial. Aku dah boleh lewat tu. Aku nak cakap pasal pernah tak korang makan benda pedas lepas tu minum air teh panas atau makan benda pedas, dia macam dia amplifykan pedas tu. Aku nak nasi sejuk tapi tak sempat sejuk lagi. So makan ayam tu, tiba-tiba nasi yang panas tu kena kat lidah. Habiskan, habiskan. Baik saja nasi dah habis. Tunggu 30 saat. Ah, pedas dia. Masalah baru yang aku dapat hadapi sekarang ni. Ratio nasi dengan ayam. Jom saat sekarang. Ah! Aku tak habis. Eh, aku tak habis ke? Kau tak boleh buat tengok lagi. Oi, pedas lah. Gila, gila pedas kali ni. Ah. Holy. Tapi dia sebab dia pedas, dia berempah, berempah dia pedas tau. Tu panas lebih. Tu aku tak boleh. Dia pambil air 5 minit. Aku tak. Aku tak boleh hidup. Slow burn, dia slow burn is real. Dude, aku rasa tak boleh. Aku nak ambil satu lagi pun aku tak boleh ni. San, pakai baju. Oh no, challenger has appeared. Fight! Kena aku punya outro. Okay, sedap. Dah pedas. Bye. Yang ni satu lagi roommate aku. Dia sama lidah dengan aku. Dia tak tahan pedas kat macam aku. But I'll finish what he started. Kau sure kau punya pedas? Kau ni dah lah. Kau serious? Kau dengan aku nak sama je tau. Tak, dia apa-apa pun kita mesti mulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. May God's protection be with me. No. May the jinn be with you. Welcome to Hell's Gate. 3, 2, 1, go. Aku nak tengok kata seduh ke tak? Ya, biar je. Seduh lah. Seduh lah. Come on. Oh, pedas ni lapa. Tak rasa kalau korang nak tahu. Oh God. Aku makan raw. Oh. Rasa semua tu kuasa. Lagi sekali. Angry chicken kau makan ni memang muka kau merah. Macam kau angry. Oh, berangin. Aku tak nak gelak. Aku pedas. Oh my god. Feeling ni sedap lah. Serius. Lama tak makan pedas ni. Korang kalau kau nak makan pedas kan? Kalau betul-betul nak makan pedas, korang pergi ke Kedah kan? Pergi ke area Alostar ataupun pergi ke area Kulim ataupun hometown aku dekat dengan Sungai Tani. Kat situ kalau korang nak makan pedas-pedas, situ memang best. Kau cakap dia, nasi goreng ayam ke extra pedas, kau tengok dia bagi extra pedas channel. Melompat korang makan. Okay. Serious. So okay. Comment? Memang sangat-sangat pedas. Memang terasa pedasnya di lidah tu. Kau rasa kau nak... Tapi aku nak endkan challenge ni dengan satu benda yang aku biasanya tak akan buat. Apa? Aku akan makan benda ni gitu saja tanpa nasi. Dua ketul? Challenge? Satu ketul. Tahan 30 saat lepas tu? Tahan 30 saat. Aku satu ketul tahan 30 saat. Terlalu lama 30 saat. 30 saat? Okay. Start from now. Aku nak 3 saat je. 3 saat? Ah, sedih lah. Duh, 3 saat tu! 3 saat tu! Aku jejak je yang dekat ni. Oh, God. Serius ni? Masa mula-mula makan tu tak ada lah rasa pedas sangat. Dia macam di stacking tau. Pedasnya pedas stacking. Dia slow burn. Okay, aku duk minum air je ni daripada tadi sampai bila aku nak makan raw eh. Oh, kau tak makan lagi? Okay, aku dah makan. Okay, kasih aku. Ui, air dah habis tu. 10 saat. Hah? 10 saat. Tak ada air. Air panas ada. 3 saat. Okay. May God's protection be with us. Cheers. Cheers. 3, 2, 1. Go.
Punya habis, telan 3 saat tahan. Terus ni. Telan. Cap. Kita kira. Ya, Lin habis makan. Okay. 1, 2, 3. Okay, dah hadir lah. Aku rasa hari ni aku sakit perut lah. Itu aku dapat lead dari diarrhea. Pandai aku dapat apa pula asal. Toilet aku cup. Nope, toilet aku cup. So, apa komen kau? Fuck this shit. Okay, aku rasa itu je lah video untuk kali ni. Panjang sikit dan pelik sikit pasal tiba-tiba dia ada. Kalau aku... Ayah dia lagi ya? Kalau korang nak cuba ayam ni, dia ayam angry chicken, ada kat Loyat. And kalau Loyat dekat lower ground floor. So, see you guys in the next episode. Assalamualaikum. Berpeluh. Tak payah cakap dah tu. Mana tahu nak insing kan? Ya. Yeah. Buat insing apa lagi? Nak insing dah satu microphone ke sini. What the fuck?